pas jam 4. Lari anjing. Vlog gua nih. Halo warganet. Nih gua udah sampai di apa namanya nih? Di taman apa namanya? Taman apa? Taman Budaya. Taman Budaya. Di Sentul. Ini kita mau ya berjalan-jalan menghirup udara. Dan sekaligus ya menikmati apa yang perlu dinikmati. Ya. Ya, ya. Pokoknya pemirsa jangan lupa like, comment, share. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lo ya. Oke, ayo. Mana kita? Hai, Jabang. Mana nih? Di taman, taman buaya. Itu taman-taman ada tuh. Shoshan. Apa? Kan, mana anak mana? Ikut aja semua. Ya, ayo tuh. Udah. Tuh, sapi gede banget, sapi. Gus. Kita kemana nih, Bang? Kasih, ya, boleh aja bu tuh, corong-corong nah, tapi. Ayo bu. Nah, ayo, boleh. Stop bro ya, ini penggemar banyak bro, sorry banget bro. Oke, cepat. Ayo bu. Ayo, silakan. Ayo, silakan Pak, silakan bu. Halo warga net, lihat penggemar saya. Aduh. Ya, maklum ya. Oke ya, mari. Ya. Ya, oke. Okay. Ya, mari. Oke, okay. Amin. Amin, makasih ya. Nonton lo ya. Nonton lo, warga. Nonton lo. Kalau sore sih enak. Aduh. Kita kalau sore enak. Berkah. Aduh, tahu dia semua. Aduh, nggak bisa dipot. Nggak bisa ditutup. Waduh. Wah ini pagi yang enak nih. Pagi enak banget kok pagi. Kita sekarang biasanya kesini pas jam 4. Lari anjing. Kan lari anjing. Enak pagi nih, olahraga. Di rumah emang kayak banyak ya. Biasa raja tuh langsung terus. Seru ya. Aduh asik. Oh ini ada makanan Indonesia. Ada banyak sih. Oh, enak udah. Kita carilah pecel lele. Lama enggak sih? Lama enggak sih? Bahagianya katanya. Oh, hibur. Tidak syuting. Itu cocok. Kayaknya cendol. Cocok. Kayaknya makanan elektronik udah semua. Hei warganet, lu rajin banget ngitung gua lu. Lu mencak makan cendol ya sama gua ya. Ini lucu sih. Nyari mas cendol ini, dapet-dapet coba. Sini barangkali ada. Apa ya? Mas Cima. Lu situ ya? Oke lah. Oh di atas ada tempat. Oh my god. Sebenarnya pas gitu, jajang aja enak kan? Pas ini pengen ya? Cendolnya mana cendol? Wow, oke. Okay. Sesi minuman. Oh, sesi minuman. Makanan enak. Makanan yang enak. Enak sih, enak. Makasih, bagus, jangan kita. Oke semuanya ini. Halo warganet. Nah ini sedikit saya akan cerita sedikit tentang saya dengan ibu. Yang mana selama ini saya yakin Anda belum tahu bahwa saya sudah punya pendamping. Yaitu Ibu Upit Andayani. Lebih kurang saya sudah 2 bulan kami nikah. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tanpa kurang suatu apapun. Hingga detik ini kami selalu ya harmonis, dinamis.
happy terus. Jadi awal mulanya saya dengan ibu ini berkenalan tiba-tiba, artinya tiba-tiba bukan direncanakan, tiba-tiba itu usulan dari ya anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu yang tertua itu mengusulkan agar saya dapat menikahi Mbak Upit ini, kebetulan saudara kami juga, saudara juga bukan orang lain. Kenapa dia berpendapat demikian? Karena dia khawatir bahwa yang papanya ini karena kondisinya begini, ditinggal ibu, dia fit, dia pikirnya bagus, takut nanti macam-macam fitnah. Jadi dia jauh-jauh hari mengusulkan kalau papa pengen menikah lagi, gak usah siapa-siapa ya, Kak Upit aja dah. Dia manggil ini kakak, karena lebih tua beliau. Dia 56 tahun ini, tapi awet muda. Umur 56 tahun, tapi awet muda. Tapi kita sebetulnya sudah lama kenal. Ya, sebenarnya kita sudah lama. Karena kita kan family ya. Rupanya ya, pendek cerita, Tuhan mempertemukan kami lah begini. Karena kondisi saya ya, lebih kurang ibu sudah 7 bulan meninggal. Jadi saya juga terlalu sibuk dan saya mendapat pekerjaan syuting terus, jadi perlu pendamping. Dan saya sangat membutuhkan, karena apa? Ya tidak mungkin saya menggantungkan diri saya kepada anak saya semua dong. Anak saya cewek semua, nggak mungkin beliau ngurus saya terus menerus, nggak mungkin. Jadi saya perlu pendamping. Alhamdulillah dengan saran mereka saya ketemu Mbak Upit. Nama aslinya Upit Adayani dan ini masih keluarga. Dan sampai detik ini kami ya happy-happy aja. Memang pada awalnya juga waktu pertama kali anak-anak bilang itu, iya, saya juga nggak mengiyakan. Jadi istikharah dulu selama 3 hari. Istikharah. Terus ya alhamdulillah, doanya juga, ya Allah kalau memang jodoh dekatkan, kalau nggak jodoh ya jauhkan. Tapi ternyata malah tambah mendekat. Ya berarti datang ke rumah nih, rutin ke rumah terus. Alhamdulillah. Jadi suami itu singkat ceritanya begitu. Jadi tidak ada yang luar biasa, biasa-biasa saja. Tapi ya tentu itu semua walaupun biasa itu tentu usaha. Nggak bisa nongkrong doang kong, tapi berusaha juga. Tapi alhamdulillah dijabah Allah, kami sekarang dari suami istri yang resmi. Dan sekarang mudah-mudahan saya mohon kepada warganet semua, doakanlah kami supaya selalu harmonis, selalu bahagia dunia akhirat, sehat walafiat, supaya selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Itu aja harapan saya kepada seluruh warganet. Tolong doain kami ya, semoga sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya nanya. Iya. Wah ini enak yang keren. Silakan. Saya baru sekali ini, tapi recommended-nya oke banget. Insya Allah ini sangat sangat memuaskan. Saya nggak sadar udah berapa jam saya ngobrol di sini. Ternyata enak di sini. Mudah-mudahan akan datang kemarin terus kita. Di mana sih tempatnya? Ini di Sentul. Jelasnya Sentul, tapi apa namanya nggak tahu nih. Kasima ya, Kasima. Nah, ini sangat. Ya sangat up to date lah, mantap banget ini. Saya nggak nyangka juga ini jadi begini. Jadi saya saran kepada warganet, ya nggak usah jauh-jauh, sini aja kita, enak sini. Seminggu sekali kemana aja ada sini tempat-tempatnya. Ya saya juga sangat terakomodasi nih, betul-betul minumnya enak, semua enak, pasang ringan-ringan aja, nggak berat-berat. Tapi jadi semuanya, cocok. Ya. Nah ini sekarang kita sudah selesai. Kita minggu depan, insya Allah kita kemari lagi. Mungkin nggak di sini, tempat yang lain lagi dah. Banyak sih tempat, relax. Cuma hari ini kita sini aja udah sekian jam, nggak sadar. Nanti kita rubah lagi, kita pindah mana sih. Oke ya, warganet.
Jangan lupa ikutin aja gua ya. Like, comment, share, subscribe. Jangan lupa lu.